guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pakul Ngebul. Oke guys, di konten kita kali ini kita mau kirimin ya, ada pesanan. Kebetulan ini ya teman-teman, knalpot drill yang di order itu tipe standar garing ya guys. Ini Mas Abdul Mutalib nih guys, ini pesen knalpot standar garing ya, dari Desa Kesik ya teman-teman, Kecamatan Banjarsari, Lebak, Banten. Nah ini knalpotnya yang udah kita packing. Terus juga ini Mas Yadi ya, dari Kebun Pisang, Kelurahan Cisauk, Tangerang ya, sama Banten ya teman-teman. Dua orderan knalpot ini sama standar garing ya. Terus yang kemarin teman-teman bertanya, yang belum tahu ya bagaimana knalpot standar garing, ini teman-teman contohnya ya. Pokoknya ya buat teman-teman jangan ragu ya kemasannya gimana, karena kita packing itu serapi mungkin ya teman-teman. Kita coba nih packingan seperti apa guys. Nah ini untuk luaran ya, luaran kita kasih spon seperti ini ya teman-teman, spon. Nah seperti ini ya teman-teman. Terus ini kasih kita packing pakai kardus nih guys, seperti ini ya, spon. Nah ini dalemannya, untuk perutnya juga kita lapisi juga dengan kardus guys ya, jadi jangan khawatir penyok atau kena lecet-lecet di jalan, pokoknya aman guys. Kita buka guys. Nah, seperti ini guys, ini contoh standar garing ya teman-teman, standar garing. Nah ini standar garing ya, ini standar garing guys. Nah ini drill, ini produk kita sendiri, power full piece, jadi ini kering bertenaga ya teman-teman. Nah ini ya standar garing tuh seperti ini guys, ini standar garing ya. Terus ada lagi perpet belajar itu sama guys, ini bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti standar garing, cuman beda di bagian selincernya guys, beda di bagian selincernya ya. Terus juga yang ini nih guys, ini ada full sirip guys, ini full sirip ya. Nah bentuknya seperti ini. Nah ini press-pressan ya teman-teman. Terus ininya sama, masih las-lasan ya seperti standar garing, las-lasan ininya. Nah terus ada satu lagi, ini full press ya teman-teman. Kalau full press ini press pinggiran ya teman-teman, lasannya pinggiran. Nah ini kalau teman-teman pengen tahu lebih jelasnya, itu seperti knalpot AHM ya, seperti itu teman-teman. Nah ini, nah ini. Terus juga kalau teman-teman pengen tahu atau pengen dengar suaranya ya, boleh teman-teman yang belum lihat konten saya, silakan lihat di ini guys. Nah di sini ya, ini konten buat cek soundnya. Pokoknya jangan khawatir, nanti next di video selanjutnya kita bakalan lagi cek sound buat knalpot drill ya, yang satu-satu ya teman-teman, spesial. Karena di konten kemarin itu satu video kita cek sound 4 tipe ya teman-teman, nanti kita bikin khusus satu video satu tipe ya. Oke guys, ini buat Mas Abdul sama Mas Yadi dari Banten, mohon ditunggu ya knalpotnya. Sekarang kita mau kirim ya ke jasa pengiriman. Jangan lupa nanti kalau udah sampai cek sound ya, buat testimoni supaya teman-teman tahu knalpot drill seperti apa. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Pokoknya yang tanya harga silakan chat langsung di nomor telepon 081321671385, atau bisa juga lewat komen-komen. Oke, saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngebul dari Bakul Ngebul. Gaskeun.
Ya, order. Segera order, kayak bakul kebun.